Kemarin naroknya di mana? Di belakang pintu. Di mana? Tunjukin. Belakang pintu situ. Tunjukin. Aku juga baru tahu hari ini dari mama. Aku udah tahu, aku belum tahu sih tadi. Terus? Mama bilang ke aku. Habis itu aku lihat nggak ada di belakang pintu. Makanya kalau mau. Oh no. Iya udah. Kalau udah hilang begini kan, kamu yang repot kan? Oh. Nggak bisa main. Itu tuh ada suara bunyi kayak barang jatuh atau gimana gitu. Mama juga apa ketakutan? Kayak sama. Apanya? Mama katanya enggak ada barang jatuh, kamu sampai ketakutan. Kan malam pintunya enggak dikunci sini. Yang pas kita pada di sono. Mama sama mulut kan keluar. Apa keluar nyari? Ini udah gelap depan. Apa bawah tempat sini? Mama udah temenin aku kan di sini. Nah ini dengan pagi kita nggak ada orang kan? Terus mama ini itu gimana? Ya aku nggak bisa main sepeda di. Bisa. Kamu beli sepeda baru lagi aja pak? Kamu bisa kawan. Aku bisa, tapi aja papa yang nggak mau. Pak benerin lantai. Oh bener nanti, nanti mulu. Ben mau benerin, nah kalau kamu? Udah dicari belum, di mana gitu? Udah. Kamu cari di tempat sebelah. Tempat sebelah nggak ada. Coba cari. Udah aku cari. Di dapur. Kemarin naroknya di mana? Di belakang pintu. Di mana? Tunjukin. Oh, no. Itu. Tunjukin. Sini. Hmm. Kita mungkin ke sini. Sekarang udah nggak ada. Oh. Bentar. Jebak sepeda aku ada nggak? Ini kotorannya. Kotorannya sih ada. Ini mana ya? Nah, sini ada nggak kotorannya? Boleh Peter anak kok. Ke depan sepeda guys. Di luar kali, di luar. Nggak ada. Coba di sebelah. Itu pakai sendal siapa ya? Ini aja. Itu ada sendal banyak. Nggak ada juga.
Terus kemana sepedanya? Enggak tahu. Di sini. Di mana ya? Ini kan enggak tahu ya. Coba di sebelah sana. Di luar. Nggak ada semuanya. Oh. Ya, Mas Rino nggak punya sepeda lagi. Sepeda ya hilang. Di belakang pasir. Apa? Ya enggak tahu. Makanya kalau mau semalam aku pergi loh, dikunci dulu. Atau jam 10-an dengar suara motor. Motor Bi. Terus? Oh no. Kayak buka pintu. Habis itu kayak bawa sepeda aku. Ya udah, hilang berarti sepedanya. Ini benerin rantainya. Siapa yang benerin? Siapa yang gantiin? Yang gantiin nggak tahu. Yarin nggak ada yang beliin lagi, sepedanya hilang. Papa yang beli semalam. Nggak mau dirawat. Apa di nah di situ? Ya udah. Mbak dong. Dua. Enggak mungkin lah di kamar. Masa di kamar? Orang mama juga enggak. Itu ada. Mana? Terus siapa yang naruh di situ? Makanya kalau punya barang mamas harus dijaga benar-benar. Oke, siapa yang naruh di sini? Ketika barang itu rusak, mamas harus benerin. Bener-bener. Ya. Bener-bener. Tapi kok di sini bagus ya? Kayak kotor tuh. Siapa yang di sini? Dicuci biar bersih, dibenerin. Ini siapa yang naruh di sini? Gak tau dah. Pokoknya intinya dia jalan sendiri. Hah? Apa lo kata? Kata dia aku gak dirawat sama Mas Rino. Makanya kalau setiap punya barang harus dijaga. Ini bentar. Oke? Okay? Dia bisa jalan. Tapi enggak kan rantainya copot. Nah, dia mau rantai copot juga bisa lah, pinteran dia. Oh, berarti gini. Dia berdiri gini. Jalan. Oh, langsung buru.